Subhanallah, energi dah rendah ya. Tuan Haji boleh lagi? Mata dah kuyu dah kan? Alhamdulillah. Dan nampaknya masa yang ada untuk saya lebih kurang 30 minit. Kita tengok kalau dapat sampai 4:30. InsyaAllah bila waktu, ada yang minta pukul 5. Bila waktu solat, kita tertangguh dengan majlis ilmu, ia bukanlah satu kemungkaran. Ataupun ia bukanlah satu penanggung solat dalam keadaan makruh dan sebagainya. Ha. Jadi kalau dalam keadaan kita melakukan hal-hal dunia, ia boleh jadi makruh. Ha. Kalau tinggal tu, kita fahamlah haram. Jadi bila bertembung dengan, ini juga tuntutan dalam agama berada di majlis ilmu, jadi insyaAllah. Begitu juga bila dengar laungan azam pun, boleh je kita teruskan majlis ilmu dan sebagainya. Okey. Jadi dah mula ke? Dah. Okey. Alhamdulillah, saya akan bawakan tajuk. Jadi kita terus sebab masa tak panjang. Saya tahu ramai orang yang berminat dengan tajuk Asmaul Husna ni. Saya sendiri makan masa untuk memahami dan belajar tentang Asmaul Husna. Walaupun nama saya Asma kan. Masa saya kecil, saya kurang suka nama Asma. Sebab kita tak faham. Yang saya tahu bila saya membesar, masa saya kecil selalu kawan-kawan ejek, "Semak, semak, kau ni menyemak lah." Ha, macam tu. Sebab biasa kan dengan nama ni, kanak-kanak, budak-budak nakal dia suka ejek guna nama, betul kan? "Hey, semak, semak." Saya tahu itu nama dia panggil saya. Kita memang tahu orang panggil kita semak. Satu lagi orang Terengganu ada nama makanan kayu kamak. Kayu kamak ni kalau kita panggil apa ya? Ha, kuim dia? Cakoi. Ah, ha, kalau sini cakoi. Ada dia roti, lepas tu warna gelap. Kalau kat Terengganu panggil kayu kamak. Jadi saya pun akan berpaling kalau orang panggil kayu kamak. Nama sejenis kuih. Yang mak-mak belakang tu, ha gitu. Kita tak faham. Kita kanak-kanak kan. Lama-lama bila kita faham, bila makin besar, orang panggil Asmaul Husna. Walaupun nama saya Asma saja. Lama-lama saya rasa, eh seronoknya. Sebab apa? Ia adalah nama-nama Allah yang mulia. Kalau kita faham, maksud Asma, dia bermula daripada perkataan Ismun, iaitu nama mufradnya. Kemudian Asma jamak, maksudnya nama-nama. Ha, jadi saya ni jamak kepada nama-nama. Ada berapa nama kat sini? Masya Allah. Subhanallah. Sebelum kita lahir, perkara pertama, masa start tahu mengandung, ibu ayah dah risau nak bagi nama apa. Duk cari-cari, lepas bersalin pun tak ada keputusan lagi. Subhanallah, ketika di alam rahim lagi, kita dah mula fikir, mak ayah dah mula fikir nak letak nama apa, betapa pentingnya nama. Dan kita membesar dengan nama itulah yang kita bawa. Nama itu adalah identiti kita. Tak ada orang tanya, siapa nama? Eh, lupalah. Saya tak pasti. Not sure yet. Tak, kita memang tahu macam mana pun seseorang itu, kalau dia lupa ingatan sekalipun nama dia, dia takkan lupa. Dia dah lupa dah suami dia ni. Ni siapa awak ni? Tapi kalau panggil nama dia akan pusing. Dan nama ini akan kekal sampai alam barzakh. Bila mati semua tak kekal, nama kekal. Kita akan dipanggil dengan nama kita dalam alam kubur. Kita akan diseru lagi dengan nama kita sampai pada mahsyar kelak, masih lagi nama yang sama. Subhanallah. Saya tak boleh nak kupas panjang betapa besarnya maksud Asmaul Husna. Dan kita sendiri ada nama-nama, dan di sini kita cuma ada satu nama. Ada tak kita jumpa orang, "Nama awak siapa?" "Saya ada 5 nama." Biasanya satu. Mungkin ada yang 2 kan? Ha, alias tu kan? Ha. Kalau suami saya Tengku Fazli bin Tengku Yahya, alias Tengku Jaya. Ha, ada alias tu. Saya pernah ditegur, ada yang PM saya Christian. Dia kata, dia PM, dia kata, "Ustazah, saya follow ceramah Ustazah. Tapi I'm Christian. Macam mana? Kenapa kamu follow saya?" "Sebab Ustazah selalu sebut Asmaul Husna. Bila Ustazah sebut Asmaul Husna, saya tak tahu tapi saya tertarik untuk dengar." Subhanallah. Nak sebutnya, bila kita sebut nama Allah, ada getaran yang luar biasa. Akan bergetar di hati kita.
Kan? Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah jiwa. Masya Allah. Lepas tu saya tanya dia, apa yang kamu faham, apa yang kamu rasa hebat sangat dengan Asma'ullah? Antara jawapannya, dia kata apabila seorang, bukan seorang, apabila Tuhan itu satu tapi ada nama sampai 99, bagi saya Tuhan itu sangat hebat. Contohlah kalau kita tanya, nama kamu siapa? Saya ada 10 nama. Wow, hebatnya. Muat ke dalam IC tu? Tapi bila Tuhan hanyalah satu, sebab agama lain, Trinity Tuhan tu ramai, ada macam-macam Tuhan. Tetapi pada satu Tuhan ada segala-galanya. Ada 99 nama, bahkan ada perbincangan lagi. Ada kata ratus, ada kata ribu dan sebagainya. Masya Allah. Okey. Ni. Dah, dah bersambung. Oh ya ni. Okey, kita mula. Asma usna terputik keluar ke syurga. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, baginyalah segala nama yang baik. Asmaul husna. Husna tu nama yang baik ataupun nama yang terpuji. Surah Taha. Kemudian firman Allah lagi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang bermaksud hanya milik Allah nama-nama asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Saya kumpulkan beberapa ayat Al-Quran tentang Asma'ul Husna. Sebab Asma'ul Husna ni memang disebut dan diperintahkan oleh Allah. Ia satu kewajipan bagi hambanya, iaitu kita, untuk beramal, untuk belajar dan memahami Asma'ul Husna. Seterusnya firman Allah yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk. Okey, cuba kira ada berapa nama Allah di sini. Satu, Allah Ya Khaliq. Yang kedua, Allah Ya Barik. Yang ketiga, Allah Ya Musawwir. Allah Ya Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha mengatur. Ya Musawwir, Allah yang maha kreatif, yang maha membentuk. Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Allah Ya Aziz, Allah Ya Hakim bijaksana, Allah yang maha perkasa. Allah yang maha mulia. Ada berapa nama Allah di sini? Satu, dua, tiga, empat, Allah, Allah, nama Allah. Lima, enam. Subhanallah. Okey, seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, serulah nama Allah atau Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan, kerana baginya lah nama-nama yang baik. Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu, dan janganlah kamu perlahankannya. Maksudnya baca sedang-sedang sahaja, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Cuba kita tengok ada berapa nama Allah di sini. Allah Ar-Rahman. Ada dua nama Allah. Okey, seterusnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil mana yang dapat, mana dalilnya yang mengatakan kita perlu ataupun Asmaul Husna tu ada berapa, inilah dalilnya daripada Sahih Bukhari. Inna Allah 99 asma isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Yang bermaksud sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala 99 nama, 100 kecuali satu, barang siapa menghafalnya akan masuk syurga. Man ahsaha, perkataan ahsaha di sini, siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Siapa yang jamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada hadis ini adalah wahyu, maksudnya datangnya daripada Allah. Dan ramai yang salah faham dengan perkataan ahsaha, iaitu menghafalnya. Sebab itu masyarakat kita masih lagi ramai, masih lagi kekal dengan melagukan Asmaul Husna. Kita pun macam pagi tadilah, nas'aluka ya man huwa Allah.
ataupun sekali sehari dia melagukan asma husna ataupun dikata saya dah hafal asma husna, insya-Allah terjamin syurga. Tetapi di sini bila kita tengok perbahasan para ulama, apakah sebenarnya maksud ahsaha? Apakah maksud menghafal? Bukan setakat menghafal. Berdasarkan pendapat ulama dalam memahami lafaz ahsaha ini, lebih cenderung mengatakan bahawa ia adalah maksud dia bertadabbur. Tadabbur ni memahami dan melihat kepada makna-mana dalam masa yang sama kita menghafalnya. Jadi jelas bukan sekadar menghafal, melagukan ataupun membacakan, tapi kita perlu tadabbur. Dan akhirnya hari ini kita perlu menyuburkan majlis tadabbur asma husna. Bukan sekadar tadabbur Al-Quran ataupun hadis Nabi. Ibnu Al-Jauzi berpendapat yang dimaksud dengan lafaz tersebut ialah sesiapa yang membaca Al-Quran sehingga tamat dan memahami akan isi kandungan keseluruhannya, di dalamnya terletak semua nama-nama dan sifat Allah. Okey, cuba kita tengok dalam surah Al-Fatihah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya ayat Al-Quran, kalau kita buka satu muka surat daripada atas sampai ke bawah, boleh keluar berpuluh-puluh, bahkan mungkin lebih berpuluh-puluh lah biasanya Asma'ul Husna. Cuba kita tengok dalam surah Al-Fatihah ada berapa Asma'ullah. Okey, Bismillah, Allah yang pertama. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, 3. Allah Ya Hamid, Allah yang Maha Terpuji, 4. Rabbil Alamin, Tuhan pentadbir sekalian alam, boleh termasuk dalam maksud Allah Ya Barik, Allah yang Maha Mentadbir. Kemudian ada lagi nama Allah Ya Rahman Ya Rahim, lepas tu Ya Malik Yaumiddin, Subhanallah. Sampai akhir, kalau kita perasan, ada lebih kurang dalam 7 ke 8 Asma'ullah dalam 4 ayat. Dan 4 ayat ini Allah mulakan surah Al-Fatihah. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir, buka bab surah Al-Fatihah memang akan menjelaskan, menafsirkan tentang Asma'ul Husna. Hadis, kelebihan, apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim semua. Dan kalau kita perhatikan, 4 ayat yang pertama ini Allah menggambarkan dirinya dengan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah menggambarkan sedang menceritakan tentang dirinya. Ba di sini kalau kita tengok tafsir ulama ada 14 maksud lebih kurang, 13 ataupun 14 maksud. Huruf ba saja. Sebab itu kalau kita belajar tafsir, ba saja sejam dua jam mungkin. Sangat mendalam. Salah satu maksud babi di sini ialah iaitu dalam pengawasan Allah. Bismillah, dengan nama Allah, dengan pengawasan Allah. Sebab itu apabila seseorang itu nak minum air, bila baca bismillah dengan kefahaman, dengan pengawasan Allah, dia tak akan mampu minum air berdiri. Dia tak akan mampu untuk makan berdiri. Tak akan mampu nak mengumpat. Kalau jumpa kawan, bismillahirrahmanirrahim, kita buka majlis contoh kan. Nak cakap pasal siapa ni? Kita takkan mampu bila kita dah mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi permulaannya mesti bermula dengan belajar, memahami apakah maksud B di situ. Bila kita faham bismillahirrahmanirrahim, maksudnya sangat besar. Bila buka iPhone, bismillahirrahmanirrahim, dengan pengawasan Allah, dan Allah sangat teliti. Bila Allah, kita faham Allah yang basir, yang Maha Melihat, apa pun kita nak tulis, kita akan fikir betul-betul. Kita tak akan mampu update status kalau status itu dengan niat nak menghina, mengeji ataupun memuji diri kita. Sebab apa? Kita rasa kita sedang diawasi oleh Allah. Okey, cuba perhatikan, memula Allah kenalkan dia dengan nama Allah. Siapakah Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang mulakan Bismillahirrahmanirrahim di setiap pekerjaannya, Subhanallah, dia akan mendapat pertolongan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ada seorang sahabat duduk di belakang Nabi. Kemudian dia nak terjatuh, sahabat ni pun kata, celakalah syaitan. Maksudnya dia marah pada syaitan. Maksudnya syaitan lah yang ganggu dia ni. Celaka syaitan. Kalau bahasa negeri lah kan. Lalu Nabi pun bersabda, janganlah kamu sebut begitu, iaitu celakalah syaitan, kerana syaitan itu akan membesar, membesar, membesar.
Ada dalam hadis yang lain, ni hadis yang sahih dalam Tafsir Ibnu Katsir juga menceritakan tentang hadis ni. Nabi ada sebut dia akan membesar seperti sebesar rumah. Lalu apabila kamu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya mulakan sesuatu dengan Bismillah, syaitan akan mengecil-mengecil seperti lalat. Ha. Jadi kalau kita lah kan, nampak syaitan tu besar kecil ya kan? Kita nak kecilkan dia, mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi syaitan, apapun pekerjaan kita, apa yang kita nak buat, memang matlamat dia adalah untuk mengganggu kita. Walaupun dalam perkara yang baik. Tetapi bila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat pertolongan Allah Ya Rahman Ya Rahim, Yang Maha Pemurah Yang Maha Pengasih. Okey. Nama Allah, kemudian segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita nampak tak? Allah sedang menggambarkan tentang dirinya dan Allah sedang memujinya dan Allah sedang memberitahu kita dialah Allah Ya Hamid. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul zikru la ilaha illallah, zikir yang paling agung la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan doa yang paling agung, paling afdal, alhamdulillah. Kenapa dimulakan ayat yang kedua dimulakan dengan alhamdulillah, subhanallah? Setiap kali kita mengucapkan sesuatu nikmat, walau sekecil nikmat, alhamdulillah, Allah menjawab dalam ayat yang lain, la in syakartum, auzubillahi minasyaitanirrajim, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, alhamdulillah, syukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu, pasti aku akan beri keperluanmu. Allah Maha memberi keperluan, bukan kehendak kita. Kalau ikut kehendak kita, nafsu kita tak ada batas. Tapi Allah memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Dan hidup kita adalah berdasarkan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, walaupun sekecil nikmat, Allah akan tambah nikmat kita yang lain. Dan nikmat Allah itu sangatlah luas, kita sendiri tak boleh nak kira. Okey, baiklah. Sekarang ada pen, ada kertas kan? Boleh tak tuliskan? Sekarang cuba tulis. Tuliskan senarai apa yang tuan-tuan puan-puan miliki saat ini. Saya ada rumah satu biji. Saya ada isteri 1, 2, 3, 4 orang. Saya ada spek mata. Saya ada tudung 30 helai. Saya ada baju sekian-sekian. Dalam bilik saya ada katil, ada tilam, ada bantal, ada banyaklah yang saya ada. Saya ada tangan, saya ada mata, saya ada ni. 20 tahun lepas saya ada sekian-sekian. Masa kecil saya ada itu. Saya nak tanya, berapa lama yang diperlukan untuk menyeraikan semua apa yang tuan-tuan puan-puan ada? Tak terkira, dan itu disebutkan oleh Allah, sekiranya kamu menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah. Kalau kita nak hitung apa yang ada dalam bilik kita saja memakan masa berapa lama? Apa yang ada di dapur, galpu ada berapa? Sudu ada berapa? Pinggan mangkuk, tapuan yang tak guna-guna tu? Saya ada berapa kasut yang start daripada lahir sampai sekarang agak-agak ada berapa kasut kita pakai? Banyak. Masa baby kasut mana membesar sikit sekarang yang hilang tak campur lagi. Subhanallah. Nak sebutnya betapa banyaknya nikmat Allah bagi. Kalaulah kita menjadi hamba Allah, kenapa hadis Nabi sebut sebaik-baik doa adalah alhamdulillah? Sebab apabila kita memuji Allah, Allah akan tambahkan rezeki kepada kita, keperluan kita. Dan Allah sambung, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, azabku amat pedih. Maka jadilah kita orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Sebab apa yang ada inilah keperluan yang Allah tetapkan untuk kita. Dan bersyukurlah dengan apa yang kita tiada. Sebab sudah tentu ia, kalaulah kita dapat, mungkin mudarat. Sebab itu Allah tak beri apa yang kita nak, Allah beri apa yang kita perlu. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Allah mengenalkan dia.
Dialah Allah, akulah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, yang memiliki, Malik yang menguasai, Malik yang Maha Raja, Allah ya Malik. Yaumiddin, yang menjadi raja segala raja di hari pembalasan. Kat dunia hari ini ramai yang mengaku raja, dan dia memang rajalah. Ada di dalam rumah tangga seorang suami, dia nak dilayan seperti raja. Kata-kata dia tak boleh dibantah. Ada juga isteri yang jadi raja. Dan ramai rumah tangga hari ini anak-anak jadi raja. Jadi ibu bapa yang membesarkan raja dalam rumah tangga, akhirnya dia tak boleh jadikan Allah raja dalam rumah tangganya. Apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah, jadi tepi. Sebab apa? Kasih sayang kepada anak melebihi daripada kasih sayang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama. Subhanallah. Cantik sangat bila saya tengok sekilas, setelah Allah mengenalkan dia kepada kita. Allah memuji dirinya, Allah ya Hamid memuji dirinya. Subhanallah, Allah Maha terpuji. Ayat seterusnya adalah permintaan-permintaan sampai akhir. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu pengakuan kita. Iyyaka na'budu, aku sembah, aku mengabdikan diri, dan hanya kepadamu tempat aku mohon pertolongan. Kita pun minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ibu-ibu, bapak-bapak, macam nak nyanyi pula, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ulang 17 kali sehari, sekurang-kurangnya. Ini kalau bukan solat sunat ni, solat fardu. Kita minta dengan Allah, tunjukkan kami, tunjukkan aku jalan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Akhirnya, saat ini kita berada di sini. Ini adalah tanda-tanda Allah makbulkan permintaan kita. Ataupun ada ketikanya bisnes kita merudung jatuh. Itu juga cara Allah makbulkan ihdinas siratal mustaqim. Semalam saya ada program dengan kaum wanita. Masa salam-salam tu ada seorang tu menangis terisak-isak. Dia kata, Ustazah, saya kerugian berniaga lebih kurang dalam hampir juta, sejuta lebih, juta-juta lah perniagaan dia sampai dia muflis. Dan saya hampir bercerai dengan suami saya. Allah takdirkan masa saya down, masa saya rasa tak ada apa-apa, saya rasa loser sangat. Allah takdirkan saya dengan ceramah Ustazah. Kemudian saya beramal dengan, saya tak sempat nak tangkap sebab ramai orang duk tunggu kan. Tapi dia sempat bisik sambil peluk, nangis-nangis dia cerita. Wallahualam asma husna mana. Tapi saya yakin saya buat sekarang, sales saya dah naik juta balik. Dan kami suami isteri sangat bahagia. Dan suami saya menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah. Dia menunggu waktu solat setengah jam sebelum, sama juga anak saya. Subhanallah. Maksudnya masa dia jatuh itu, Allah yang Rafiq menaikkan dia. Dan Allah juga yang menurunkan sesiapa yang Allah nak turunkan. Allah yang Khafid yang menurunkan siapa yang Allah nak turunkan. Itu juga jawapan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Saya kata sebenarnya saya asbab saja. Tapi sebab puan selalu baca dalam salat ihdinas siratal mustaqim, percayalah perjalanan kita buruk, sedih, kecewa, menderita, semua itu adalah jawapan Allah kepada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Kita sambung lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, jalan siapa? Orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kita selalu salah faham pasal nikmat. Kita ingat seronok itu nikmat. Kita ingat kenyang itu nikmat. Kita ingat berjalan jauh serata dunia itu satu nikmat. Rupanya kita yang nak berjalan jauh ni tak boleh, tak ada rezeki nak pergi jalan di taman depan rumah. Rupanya nikmat itulah yang Allah kurniakan dalam keadaan redhanya. Sebab ramai mana orang yang Allah beri dia harta yang melimpah ruah. Boleh beli apa saja, boleh pergi ke mana-mana, boleh makan apa saja. Rupanya ia bukan satu nikmat, tetapi ia adalah satu istidraj. Allah beri sebab Allah Maha Pemurah, tapi Allah beri dengan kemarahannya, kebenciannya, sebagaimana Allah beri kepada Fir'aun, beri kepada Qarun, dan beri kepada orang-orang musyrik yang ada di atas muka bumi. Jadi yang kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, suatu jalan yang lurus, sebagaimana jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan beri istidraj. Jadi apabila Allah menghalang suatu nikmat, bukan Allah tidak sayang kita, tetapi sebab kita minta dalam Al-Fatihah nak sesuatu dengan nikmat, bukan dengan istidraj. Nak sebutnya, perjalanan hidup kita adalah apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu surah Al-Fatihah ini sangat pelik, walaupun 17 kali kita ulang setiap hari,
dah berapa puluh tahun kita ulang, kalau kita nak kira kali berapa umur kita dan sebagainya, kita tak pernah rasa bosan. Tak pernah kita tanya, Ustaz, Acik tak tukar surah lain? Rasa boring lah. Itu mukjizat Al-Quran. Boleh tak kita baca satu tulisan manusia dengan ulang, esok sama, esok ulang lagi? Tak. Tapi bila satu mukjizat, sebab itu nama dia Sab'ul Masani, iaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Walaupun banyak mana kita ulang, seumur hidup kita takkan rasa jemu. Dan ini adalah keperluan kita. Keperluan. Oh, tu big ganu pula. Keperluan kita. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat yang paling utama adalah kita akan ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Dan bukan jalan orang yang engkau murkai, dan juga jalan orang-orang yang sesat. Okey, baiklah. Ini zikir kita lepas solat. Cuba kita perhatikan berapa kali kita akan ulang nama Allah Asmaul Husna. Astaghfirullah, Allah ya ghafir. Allah, Allah, nama Allah yang pertama. Antas salam, Allah ya salam. Apa maksud? Allah ya salam, siapa tahu maksud dia? Allah yang sejahtera. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah, saya sakit, makcik sakit lutut ni ha. Makcik berhenti merungut lakit lutut ni ha, sakit lutut ni ha. Kalau tanya khabar kat orang tua kan, makcik apa khabar? Sehat Ustazah, tapi lutut ni ha. Kalau makcik duduk mengeluh pasal lutut, lambatlah sihat, makin sakit. Jadi bila pegang bahagian sakit, sebutlah ya salam. Ya salam, Allah yang maha sejahtera. Allah yang maha memberi kesihatan, kesejahteraan, sejahterakanlah lutut. Ada seorang hamba Allah makcik, saya pergi satu kuliah, dia duduk, lepas tu nak bangun, anaknya bangunkan. Kemudian dia kata, Ustazah nak zikir apa ni, makcik dah pergi macam-macam operasi semua tak jadi. Cerita ni kat Perak. Lepas tu saya pun, ya Allah, kita minta petunjuk Allah kan, ya Allah. Kemudian Allah pun beri ilham, subhanallah, Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid, beri ilham. Makcik-makcik sebut je, ya salam, berhenti merungut, pegang lutut, ya salam, ya salam, faham maksud Allah lah yang akan memberi kesembuhan. Zikirlah banyak-banyak, ya salam, dan ikhtiar-ikhtiar lain, jumpa doktor, teruskan. Lepas daripada tu, dua bulan selepas tu kot, saya ada camah dekat Perak, dia datang. Lepas tu dia boleh jalan sendiri, siap turun tangga, naik tangga. Dia kata, Ustazah, saya datang, saya nak tunjuk saya dah boleh berjalan. Saya ulang setiap kali saya rasa sakit dekat lutut ni, yang saya rasa duk merungut lama ni. Susahlah nak semayang, susahlah nak bergerak, tu kan merungut. Susahlah, susah itu, saya dah tukar kepada ya salam, ya salam, ya salam. Subhanallah. Dan saya pasti ramai lagi, bila kita berbalik kepada tawakal kepada Allah, menggunakan nama Allah, Allah tidak ada batasan, tidak ada mustahil bagi Allah. Okey, kita tengok Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada mulah kesejahteraan. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, ini juga nama Allah. La ilaha illallah, nama Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah ya ahad. Allah ya ahad, wahid, ahad, dua-dua nama Allah. Allah ya malik, Allah ya hamid, Allah ya qadir. Ini ada doa sikit. Kita tengok lagi sama juga, Allah ya wahid, Allah ya malik, Allah ya hamid, Allah ya qadir, Allah ya qawi, nama Allah yang maha kuat. Nama Allah lagi, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa lahul fadlu wa lahul sana. Ni semua daripada hadis Nabi ya. Subhanallah, maha suci Allah. Allah ya hamid, ini Allah ya hamid, Allah ya kabir, Allah ya wahid, Allah ya malik, subhanallah. Ini sekilas saya tunjuk. Nak sebutnya ramai kita tak perasan yang kita sebenarnya mengulang-ulang nama Allah Asmaul Husna. Okey, baiklah. Masa suntuk, saya sebenarnya nak share skill saja. Sebab ramai orang tanya, Ustaz, macam mana nak beramal dengan Asmaul Husna? Saya masuk kursus Asmaul Husna ni, saya belajar bermula dengan bengkel yang dibuat, seminar yang dibuat oleh Profesor Dr. Masri. Jadi boleh cari nama ni, Profesor Dr. Wan Masri. Profesor Dr. Wan Masri, perempuan ke lelaki ni? Perempuan, subhanallah. Dia ada dua PhD. Tahsiah saya dalam IT, satu dalam pengurusan, wallahualam. Tapi bukan pengajian Islam ya. Profesor Dr. Wan Masri ini bekas pensyarah UMP, Universiti Malaysia Pahang. Berakhir dengan satu jawatan yang besar jugalah, maksudnya dia pencen awal. Kemudian dia melalui satu proses belajar-belajar sekian.
Dan pada tahun lepas, bulan 12, saya pergi umrah bersama dengan Profesor Dr. Wan Masri ni. Maksudnya, melalui proses umrah dengan Asma'ul Husna. Semula bila naik kapal terbang nak zikir apa, bila atas kapal terbang zikir apa, bila tengok ni, ya Allah, ya Malik. Ramai orang pergi ke Mekah, nampak Kaabah, dia sangat teruja dengan Kaabah. Dia lupa pemilik Kaabah. Allah ya Khalik yang menciptakan Kaabah, Allah ya Malik yang memiliki Kaabah, Allah ya Musawir yang maha mereka bentuk Kaabah. Ramai yang pergi Kaabah, cium-cium, taksub dengan Kaabah, tapi balik masih melakukan maksiat. Sejauh itu perjalanannya, dia tak jumpa Allah, Allah tak ada dalam hati, pada mata saja. Bila saya cuba belajar memahami, apply, lepas tu tak sempat dah, mana yang dapat, lepas tu kita belajar lagi. InsyaAllah saya cuma nak kongsi hari ini skill, macam mana segala kehidupan kita sebenarnya berkisar dalam Asma'ul Husna. Okey, ni bila sebut fadilat ni, kita akan kenal Allah melalui Asma'ul Husna. Kita akan jadi hamba Allah yang taat, sebab ini perintah Allah. Selamat daripada syirik, saya tak sempat nak kupas, perlindung daripada penyakit hati. Okey, baiklah. Bila tengok saya, Puan nak cakap apa pada saya? Oh, saya sederhana. Orang yang sederhana. Okey. Puan ada nak cakap tak saya ni Ustazah? Ustazah ni cantik lah. Okey, saya cantik. Oh, natural beauty. Okey. Puan kata saya cantik. Betul kan? Biarlah perasan pun. Allah ya badi', Allah yang maha memberi keindahan. Bila kita belajar Asma'ul Husna, bila orang puji kita, menyelamatkan dia daripada penyakit hati, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Bila puji, Allah ya badi', dalam hati kita terus, Allah yang maha mencipta keindahan, perkara-perkara baru. Contoh, kalau puan puji saya, Ustazah, Ustazah bijaklah, Ustazah banyak ilmu lah, betul kan? Macam mana saya nak jaga hati kita, Allah yang alim, Allah yang maha memiliki ilmu. Saya tak ada ilmu apa-apa pun. Kalau Allah tak izinkan, saya tak boleh cakap sepatah pun sekarang. Bila puan puji, Ustazah bijaklah susun ayat, Allah ya Hakim yang beri kebijaksanaan. Kalau orang puji, cergaslah, subhanallah. Prof, Dr. Syukri, cergas, badan sehat. Allah ya Rashid, beri Dr. Syukri kecerdasan. Sebab itu, kalau kita tak belajar Asma'ul Husna, kita tak memahami, kita boleh jadi lupa diri. Kita bawa kereta kita mahal, orang puji, wah kereta besar, wah hebatnya kereta kau. Tengoklah siapa, aku kerja susah payah tau nak dapat kereta ni. Kau kalau cakap je memang tak dapat lah. Contoh, subhanallah, kalau kita faham Asma'ul Husna, kereta tu tak ada apa-apa, Allah yang Malik yang memiliki kereta ini dipinjamkan sekejap. Allah yang Razak yang beri rizki kereta. Allah ya Ghani, ya Muni, ya Maha Kaya yang memberi kita kekayaan. Orang tengok rumah kita besar, ramai mana hati susah nak jaga bila kita memiliki rumah besar. Orang datang cantiknya rumah, besarnya rumah. Tapi kita terus sebut rumah ini Allah ya Razak yang beri. Allah ya Ghani, ya Muni beri kita kekayaan. Maksudnya Asma'ul Husna ini mengajar kita, membumikan diri kita, menundukkan diri kita dan membesarkan Allah. Kita tak ada apa-apa bila kita belajar Asma'ul Husna. Sebab itu kalau orang tanya Ustazah, macam mana bila Ustazah nak ceramah, apa tips supaya idea tu datang? Memang untuk dapat idea, dapat ilham, dapat cakap dengan lancar dan sebagainya, mesti kena bermula dengan minta pertolongan dengan Allah. Kalau tak, lepas habis selesai, kita rasa best, kita rasa bagus, akhirnya bukan pahala kita dapat 2 jam penat ceramah, tapi dapat dosa, riak, takabur, ujub. Betul atau tidak? Sebelum start ceramah, mula dulu dengan zikir, ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Allah, engkau memiliki ilmu, aku akan cakap ilmumu, ya Allah. Berilah aku ilmu untuk berkata-kata. Allah, ya Hakim, ya Maha Bijaksana, beri aku bijak nak memilih perkataan yang tepat. Allah, ya Rashid, ya Allah, yang Maha Cegah, beri aku kecerdasan. Subhanallah. Akhirnya, bila habis ceramah, walaupun orang puji, bestlah, menusuk hatilah, menusuk kalbulah, sebab kita dah pasak awal lagi. Akhirnya, kita tahu apa yang kita sampaikan tadi itu adalah daripada Allah, kita perantaraan sahaja. Subhanallah. Banyak benda lagi lah. Orang puji itu, orang kata itu, bahkan hati kita tak mudah sedih. Kalau saya nak cerita sikit, saya sebenarnya dalam fasa ujian Allah, dikecam, dihina, dimaki hamun. Ha, macam itulah. Adalah cerita, saya tak naklah cerita pasal ni. Saya terima kopi M, saya tengok komen.
ada satu berlaku. Maksudnya kalau orang faham, fahamlah ni. Ada orang yang ikut perkembangan mungkin fahamlah. Ha, wallahu'alam. Ketika saya tengok kecaman penghinaan sebab orang tak faham, orang salah faham, orang manipulate perkara isu tersebut. Masa tu saya rasa sedih, saya rasa geramnya, saya rasa nak PM orang ni sampai hati dia cakap macam ni, eh dia ni siapa ni. Kita tengok komen, lepas tu kita pun pergi kat Facebook dia, betul kan? Ya Allah, dia ni tak kenal pun aku, kenapa dia cakap macam ni sampai hati? Kita akan rasa sedih. Dan mungkin kita akan rasa tanam rasa benci. Na'udzubillah min zalik. Tetapi bila kita faham nama Allah yang muzil, yang sedang membuatkan kita terhina ialah Allah yang muzil, Allah yang menghinakan. Maksudnya bukan manusia itu yang sedang menghina kita, tetapi Allah. Bukan maksudnya Allah menghinakan kita, maksudnya penghinaan yang berlaku ini dengan izin Allah. Faham tak? Allah nak mendidik kita sesuatu. Akhirnya tak rasa nak marah, tak rasa nak benci kepada orang yang sedang menghina. Akhirnya Allah yang mu'iz, Allah yang maha memuliakan, akan memuliakan kita dengan sifat pemaaf, sikap sangka baik. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang kita ada orang buat sakit hati pada kita, hati kita sedang sempit. Itu nama Allah ya khafid. Masa Allah sedang sempitkan dada kita dengan ujian, dengan masalah, dengan suami, dengan isteri. Dengan isteri suka membebel, Tuan Haji. Kalau isteri membebel, rasa sempit dada tak? Rasa? Berlapan dada. Jadi boleh bebel lagi lah ya. Ha, ya Allah, untunglah. Ha. Mungkin kadang-kadang sebab apa, orang yang paling boleh mengecewakan dan menyakiti hati kita adalah orang yang paling kita sayang. Orang yang berpotensi untuk menyakitkan hati kita adalah orang yang paling dekat dan orang yang paling kita sayang. Kalau orang jauh kita okey lagi, dia tak kenal kita. Tapi kalau isteri cakap, bang bila awak nak berubah ni daripada dulu macam ni ha? Oi, terasa tu dalam tu. Ha. Awak ni kenapa rumah sepah-sepah ni? Sampai hati awak kata rumah bersepah. Awak tak tengok ke apa yang saya buat? Awak tak ingat ke yang saya mengandung dulu malaikat? Ungkit belaka semua. Sebab apa kita rasa orang yang dekat patutnya memahami kita. Orang yang dekat patutnya tolong kita, kenal kita. Tapi bila sebut sesuatu tu, sangat mudah kita kecil hati. Hati kita sempit. Dan Allah ya wasi', Allah yang maha melampakkan semula. Subhanallah. Akhirnya bila orang kata, ustazah nampak tenang, nampak relax je. Kalau saya lupa diri, amalkanlah zikir asma husna insyaAllah. Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Kita kena gini. Itu ayat seolahnya kita menyandarkan pada kita ni bagus. Sebab tu nampak tenang. Subhanallah, bila kita kenal nama Allah yang mukmin, Allah yang mengamankan, Allah yang memiliki ketenangan. Tenang yang kita miliki adalah datangnya daripada Allah. Akhirnya apa pun orang kata, yang sedih ke, yang gembira ke, yang memuji ke, apa pun, kita berjalan atas muka bumi Allah dengan tidak ada rasa riak, takabur, ujub, sombong dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Masa dah habis ke? Okey, penawar kepada kesedihan, kebimbangan, kecewaan dan sebut semakin kenali dan cinta pada Allah membuat hati tenang. Subhanallah. Saya nak tanya satu soalan. Hidup kita ni dah jatuh cinta belum pada Allah? Sedih pula kalau tanya soalan ni. Adakah kita jatuh cinta kepada Allah berkali-kali ataupun tak pernah sekali pun kita jatuh cinta kepada Allah? Kalau nak kupas panjang tanda-tanda orang yang jatuh cinta, kupasan dia panjang. Baiklah, contoh. Kita pergi ke hotel. Bila kita makan, kan ada pelayan hotel yang ambil pinggan, tak sempat habis lagi dah tanya. Ambil. Kalaulah tuan yang suami ni dapat layanan macam tu kat rumah, keluar rumah tak? Bang, awak nak apa-apa? Lepas tu dah ambil, bang ada apa-apa lagi? Basuh tangan pun bawa. Bang, bangun bang, angkat ni, duduk. Ada layanan yang sangat istimewa. Apa yang berlaku? Jatuh cinta berkali-kali. Alahai sweetnya. Betul kan? Kalau orang layan kita dengan baik. Yang sebenarnya Allah yang latif, yang maha lembut, yang sedang melayan kita dengan lemah lembut melalui perantaraan seorang suami ataupun isteri, ataupun melalui layanan pelayan hotel tadi. Kita puji dia, eh bagusnya kamu, terima kasih layan. Yang sedang melayan kita adalah Allah, perantaraan manusia. Subhanallah. Sebab itu kalau kita faham, kita akan jatuh cinta dengan Allah berkali-kali. Kita pernah jumpa orang yang lama kita nak jumpa, akhirnya Allah temukan di tempat yang tak disangka-sangka.
Kita berkata, Ya Allah, rindunya. Masa tu boleh menitik air mata, rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, jatuh cinta lagi pada Allah. Sebab Allah Ya Jami' yang maha menemukan. Itu nama Allah Ya Jami'. Allah yang maha menemukan, Allah yang maha mengumpulkan. Subhanallah. Siapa yang cuba membaca Asma Husna dengan maksud cuba memahami, kita akan lihat kehidupan kita berkisar dengan 99 nama tu. Dan kita setiap hari akan jatuh cinta kepada Allah. Baiklah, kalau kita dapat rezeki yang sedikit, makanan yang sedikit, siapa yang jatuh cinta kepada Allah Ya Razak, dia melihat Allah yang maha memberi, maka rezeki yang sikit pun dia rasa sedap. Tetapi bila dia tidak ingat, tak pernah jatuh cinta kepada Allah, rezeki yang sedikit dia akan cemuk. Bang, takkan goreng pisang je bang? Tak ada ke air? Lepas tu esok suami bawa balik air pula. Bang, goreng pisang dengan air ke? Semalam dah goreng pisang, belilah goreng cempedak pula. Sebab dia melihat kepada suaminya, dia lupa yang mentakdirkan rezeki dia saat itu Allah Ya Razak. Subhanallah. Suami tu perantaraan saja. Siapa yang ada nilai-nilai seperti ini, dia tak boleh nak mencemuk apa pun yang berlaku dalam hidupnya. Subhanallah. Saya cakap untuk diri saya ni, buat hati kita tenang, tak risau. Sebab kita ada Allah Ya Hafiz yang maha menjaga kita. Allah Ya Muhaimin yang maha mengawasi kita. Subhanallah. Okey. Kaedah beramal dengan Asma Husna, saya kata nak bagi skill kan. Ini contoh. Ini daripada Profesor Dr. Wan Masri. Contoh, proses membina kekuatan solat. Antara zikir Asma Husnanya, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Allah, pancarkanlah cahaya, hidayah, kebenaran. Itu nama Allah semua tu. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin. Ya Allah, pancarkanlah cahaya hidayah dalam jiwaku untuk aku melaksanakan kewajipan solat terhadapmu, dan kuatkanlah jiwaku untuk melaksanakannya. Untuk solat bukan kekuatan zahir. Sebab kalau tak dapat solat berdiri boleh duduk, tak dapat duduk boleh baring. Kekuatan sebenar untuk mendirikan solat adalah kekuatan jiwa. Ramai mana orang kuat untuk solat. Boleh solat sampai 10 rakaat. Boleh solat tarawih sampai 21 rakaat. Tetapi jiwa dia tak dibangunkan. Jiwanya tak tersentuh. Sebab itu dalam solat, untuk solat, kita mulakan dulu contohnya sebelum solat. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Allah yang memberi cahaya, hidayah, kebenaran, Ya Allah. Berilah cahaya dalam solatku. Boleh buat ayat sendiri. Boleh gabung-gabung dan buat ayat sendiri. Tak semestinya ayat yang sama. Ini panduan saja. Proses memohon rezeki yang bermanfaat, kita pun doalah Ya Razak, Ya Ghani, Ya Muni, Ya Nafi. Ya Allah, kunikan rezeki syurga akhiratmu dan sedikit rezeki wang ringgit. Nak sebut wang ringgit ke harta ke, untuk kehidupanku di dunia ini, jadikan rezeki ini bermanfaat. Ya Nafi, Ya Maha memberi manfaat buatku dan orang kelilingku. Proses melindungi diri daripada didatangi oleh penghasut. Ha. Ada tak orang penghasut datang? Kita boleh rasa orang ni datang nak bawa cerita ni. Kita boleh rasa sesuatu yang tak baik ni. Ya batin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Saya nak cerita pasal ya batin ni kan. Maksud yang batin, Allah yang maha menghilangkan. Yang zahir, Allah yang maha menimbulkan. Contoh, ada sesuatu yang kita nak lupa. Nak lupa, kenangan ni asyik datang je. Ataupun orang ni kenapa selalu melintas, orang ni dah menyakitkan hati kita. Ya Allah, Ya batin, Ya Allah, Ya batin, yang maha menghilangkan, Ya Allah. Hilangkanlah ingatanku terhadapnya, Ya Allah. Hilangkanlah kedukaan ini, Ya Allah. Minta Allah hilangkan. Kita usaha hilangkan. Mungkinlah dengar lagu, mungkin pergi berjalan, mungkinlah pergi masak. Kita kalau dah ingat satu benda manis kat tengah masak tu, kita boleh tekan-tekan. Geramnya. Hentak-hentak. Hidang pun hentak-hentak. Sebab emosi kita masih ingat. Ia mempengaruhi tindakan kita. Bawa kereta pun geram-geram. Sebab itu kita minta pertolongan Allah yang memberi kita ingat, Allah juga yang memberi kita lupa. Hilangkan benda tu. Ada barang kita nak cari cerita ni, macam-macam cerita lah. Kadang-kadang kita letak barang, kita sendiri letak, kita sendiri lupa. Cubalah beramal dengan zikir Allah Ya Zahir, Ya Allah Ya Zahir. Allah lah yang sedang melupakan kita, ya batin tadi, lupa kita letak mana barang. Ya Allah Ya Zahir, Ya Allah, ingatkanlah Ya Allah, zahirkanlah di mana aku letak barang tu, Ya Allah. Tak adalah kita bila jumpa ham. Biasa yang kalau barang hilang, siapa yang jumpa? Suami ke isteri yang jumpa? Kan, orang lelaki susah nak jumpa barang kan? Faham tak maksud saya? Biasanya orang lelaki dia tak jumpa kau suruh cari barang. Orang perempuan dia pergi, dia tarik, ha ni awak nampak tak? Saya dah cari kat sini tadi. Akhirnya kita rasa kita lah yang hebat. Ha, saya tutup mata pun boleh jumpa pak.
Macam tu kan. Tapi bila kita jumpa, alhamdulillah, ya zahir, Allah yang menzahirkan, Allah yang buat kita jumpa. Akhirnya kita tak rasa bangga pun dengan kelebihan kita ada. Bukannya saya ni orang teliti bang, ini. Tak. Memang ayat tu biasa. Okey, kita tengok. Saya nak berhenti, nak landing dah ni. Ni contoh siapa nak ambil gambar pun boleh. Tadi tu tabi tu yang mohon kemuliaan yang Muiz. Macam ni lah. Slide ni boleh je kita emailkan sebab kita ada semua nama kan. Lepas tu ada bagi respon melalui message kan. Boleh tak kalau siapa yang nak bagi email kepada nombor yang anda berhubung tu. Nanti kita bagi semua. Ha, kita akan emailkan sebab siang pula ambil gambar takut tak nampak semua kan. Tengok ah. Proses penyucian daripada ketagihan gejala sosial, nak zikir apa, proses penghapusan ketagihan gejala sosial lagi yang mumin abakit, proses menundukkan nafsu, proses memindah kekuatan kesabaran dalam pemulihan, proses pagari jiwa, proses memindah akal mula, proses pertautan hati. Saya memang ada banyak kisah peribadi, bukan peribadi saya, pengalaman klien. Bila ketagihan pornografi, ketagihan tu, masalah ni, masalah tu. Ya, macam mana Ustazah nak berhenti? Saya dah cuba berhenti tapi tak boleh berhenti. Zikir banyak-banyak, Allah yang mana? Allah yang maha menghalang, yang maha mencegah. Ya Allah, cegahlah aku untuk terus melihat. Cegahlah aku, halanglah aku daripada terus melihat pornografi. Sebab benda ni ketagihan dia sangat dahsyat. Susah sangat nak buang kalau sekali terlibat. Jadi dengan kekuatan Allah kita minta yang manik, yang maha mencegah, maha menghalang. Halang dan cegahlah aku untuk terus buat maksiat. Sebab maksiat ini sedap, seronok. Okey, jadi ketagih. Tengok lagi, proses pagari jiwa dan bisikan nafsu syaitan. Proses membina akhlak yang mulia, yang majid, yang maha mulia. Proses pertautan hati dengan ibu bapa dan keluarga. Ada isi tanya Ustazah, macam mana nak suruh suami saya menghargai saya? Allah ya syakur, Allah yang maha menghargai. Ya Allah, berikanlah sifat menghargai daripada suamiku kepadaku. Ya Allah, minta dengan Allah. Kalau kita minta dengan suami, bang hargailah saya. Biasa minta dengan suami, awak ni, awak tak ingat ke apa yang saya dah buat pada awak? Okeylah, macam mana pun kalau suami tu hatinya tak berubah, menghargai kita tak boleh. Sebab itu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Ini contoh. Kan kita kan kalau buka lampu, kita pun sebut Allah ya nur, Allah yang beri cahaya. Memanglah elektrik, tapi elektrik ini jana kuasa daripada alam semula jadi Allah, betul kan? Jadi bila kita buka, kita nampak pada lampu ada kebesaran, ada kasih sayang Allah. Allah ya nur, beri kita cahaya. Boleh jadi je Allah tarik sekelip mata ni, solar ni. Solar ke? Cahaya ni, Masya Allah. Kemudian kita tengok, bila buka tingkap, ya fatah, subhanallah. Kemudian pakai baju, ya hafiz, ya muhammi, ya badi, ya hamid. Sapu sampah, ya kudus, ya jali, ya maha suci. Contohnya lah. Yang membersihkan semuanya itu, yang memberi kebersihan apa Allah yang kudus, yang maha suci, maha bersih. Nak masuk rumah, nak zikir apa, ya Rahman, ya Rahim, mengunci pagar, ya Hafiz, ya Muhammin. Nak tinggal rumah, ya Allah, ya Hafiz, ya Muhammin. Ya Allah yang maha menjaga, maha mengasihi. Aku serahkan rumahku ini untuk dijaga dan diawasi olehmu. Kalau siapa selalu ikut, pernah tengok ceramah saya, anak nak lepaskan ke sekolah, kita tak mampu jaga dengan siapa yang dia nak berkawan, perkataan apa yang dia nak cakap. Atau dia kena buli ataupun dia dibuli, kita tak boleh kontrol benda tu. Bila kita nak lepaskannya, saat ini Allah menguji kita, tawakal kepada Allah. Kan ibu bapa kita dulu, zaman saya doa sama 2 minggu, pergi 2 minggu tak berhubung langsung dengan mak ayah. Tapi sesekali telefon, nah, kadang tak telefon seminggu sekali. Relax mak ayah, tak ada risau. Kita anak kita balik lambat sikit dah risau, kat sekolah ni macam mana, naik van tu selamat ke tak lagi ni. Kalau kita menghubungi suami sejam tak dapat, dah rasa gelisah. Kenapa tak balas? Kenapa tak boleh? Kenapa ni? Kenapa ni? Kalau boleh nak pecut je kereta, nak pergi kat tempat kerja ni. Contohlah. Tapi bila nak lepaskan orang yang kita sayang, suami, isteri nak lepaskan suami. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Allah yang maha menjaga dan yang maha mengawasi. Ya Allah, ya Basir, yang maha melihat, ya Allah, aku serahkan suamiku dalam penjagaan, pengawasan dan perlihatanmu, ya Allah. Kalau suami kita kat pejabat, dia nak buat maksiat, sebab kita minta Allah awasi suami kita, Allah campak perasaan berdosa bersalah. Tapi kalau kita lah yang nak jaga suami, bang awak buat apa tu? Dengan siapa? Video call kejap, tengok dekat depan ada siapa? Ha. Jangan bimbang bila kita banyak bertawakal kepada Allah, minta dengan Allah, serah kepada Allah. Kalau dia buat sesuatu yang buruk,
memang Allah akan tunjuk. Allah akan buka. Oh, takut suami saya. Nampak tak? Ha, subhanallah. Samalah dengan anak. Kalau anak kita berniat nak buat perkara yang tak elok, Allah yang campak perasaan tak, perasaan bersalah, rasa berdosa. Masalah hari ini, manusia hilang rasa berdosa bila buat dosa, hilang rasa bersalah bila buat salah. Hati ni tak connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Subhanallah, kita tengok lagi ni tapi zikir ketika di rumah, basuh baju, turun naik tangga, ya Khafi ya Rafi, macam-macam, subhanallah. Okey, Asmaul Husna. Comel kan? Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kalau orang puji kita, "Eh, kau ni pemurahnya." Subhanallah, Allah yang Rahman yang Maha Pemurah bagi kita sifat pemurah. Allah bagi kita rezeki untuk kita sedekah. Jadi kalau orang puji kita ni pemurah sekalipun, kita tak akan rasa bagus. Tak ada, kita akan sandarkan sesuatu nikmat kerana sifat kita. "Bang, dapat rezeki tak di sana? Awak nak tahu tak? Sebab itu hari saya ada sedekah." Memang ayat tu bukan ayat yang kita kata syirik kabir ke apa, tapi menyandarkan sesuatu nikmat kerana kita hati-hati. Itu tipu daya syaitan. Segalanya total datang daripada Allah. Jadi kita terus kata, "Ya Allah, Allah yang Maha Pemurah, beri kita sifat pemurah." Akhirnya kita tak riak dengan sifat pemurah kita tu. Okey, "Ya Rahim, Maha Penyayang." Ada orang puji, "Eh, awak ni tak marah anak ya?" "Eh, saya tak ada. Saya tak pernah cubit pun anak saya." "Eh, awak ni lembut, tak pernah tinggi suara." "Alhamdulillah, tak pernah tinggi suara. Dalam rumah saya tak ada suara yang tinggi." Tak, memang ada orang tak marah-marah macam tu kan. Kita kata, "Ya Allah, lembutnya awak, subhanallah." Kalaulah dia lupa kan, kata, "Ini didikan mak saya. Saya memang gini, saya penyabar orangnya. Saya memang dilahirkan sebagai penyabar." Macam tu kan. Subhanallah, dia mula sedar Allah yang beri dia sifat Rahman penyayang tu sangat besar. Sifat Rahim, sifat penyayang itu sangat besar. Dan kita tak mampu nak sayang kita, nak sayang anak-anak, sayang suami, suami sayang isteri, melainkan Allah yang campakkan. Ramai mana ibu bapa buang anak, hilang perasaan kasih sayang. Ramai mana suami pukul isteri, dalam hatinya tak ada kasih sayang. Maksudnya Allah tarik kasih sayang dalam hatinya. Allah yang Maha memiliki semuanya, Allah yang Kudus, yang Maha suci. Subhanallah, ini selalu kena hati kita kotor, zikir banyak-banyak, "Ya Kudus, ya Allah, yang Maha suci, sucikanlah hatiku." Hati tengah sakit ni, hati tengah geram ni, hati ada benci ni, ada dendam ni. Yang kita nak marah tu lah duk melintas, melintas, melintas kat depan kita. Kalau dalam grup WhatsApp asyik naik nama dia. Kita, dia bermasalah ke? Kita bermasalah? Kita sedang bermasalah. Hati kita kotor, susah nak memaafkan. Hati kita banyak prasangka. Kita minta, "Ya Kudus, ya Allah, yang Maha suci, sucikanlah hatiku daripada penyakit-penyakit hati." "Ya Salam, yang Sejahtera, yang Mukmin, yang Maha Pengaman." Hati kita resah gelisah, "Ya Allah, yang Mukmin, ya Allah, berilah ketenangan kepada hatiku." Kemudian Allah yang Muhaimin, pelindung yang Maha Mulia. Ini saya tunjuk sekilas ya. "Ya Aziz, yang Maha Mulia. Ya Jabbar, yang Maha Perkasa. Ya Mutakabir, yang Maha Megah." Memang tak sempat tuliskan, nanti boleh cari dalam internet maksud dia. "Allah ya Khaliq, yang Maha Menciptakan. Allah ya Bari, yang Maha Merancang. Allah yang Musawir, yang Maha Kreatif, yang Maha Pembentuk. Allah lah cipta kita dengan segala keindahan yang kita miliki. Allah ya Ghafar, yang Maha Pengampun. Allah ya Qahar, yang Maha Menundukkan." Ada orang tanya, "Ustazah, saya nak pergi ni. Saya nak lawan suami saya dekat mahkamah. Lepas tu saya tak mampu hak penjagaan anak ni. Dan saya tak mampu untuk hire lawyer yang hebat-hebat suami saya ni. Saya keluh nanti macam mana gini-gini-gini," tanya. Okey, zikirlah banyak-banyak, "Allah ya Qahar, Allah ya Qahar, ya Allah, tundukkanlah dia ya Allah." Sampai ketika keluh dia nak bercakap, Allah beri hati tu rasa takut, rasa gerun. Macam mana sebab gini-gini-gini, subhanallah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Bukannya ramai mana orang ada duit, dia yakin dia pada lawyer, bukan yakin pada Allah. "Saya boleh bayar lawyer yang mahal, Datuk Seri sekian-sekian lawyer dia, gini-gini tak pernah kalah." Akhirnya keyakinan dia bukan pada Allah tapi pada lawyer. Tapi bila Allah uji seorang ni tak mampu untuk menyandarkan sesuatu keyakinan pada manusia, akhirnya timbullah nama-nama Allah. Allah memperkenalkan dirinya, subhanallah. Yang Maha Menundukkan manusia, iaitu Allah ya Qahar, subhanallah. Allah ya Wahab, bolehlah tu nak guna. Macam mana nak tundukkan suami? "Ya Qahar, ya Allah. Ya Allah, ya Qahar, ya Allah."
Tundukkanlah hati suamiku, ya Allah. Tundukkanlah pandangannya daripada melihat yang maksiat. Tundukkanlah hatinya kepadamu, ya Allah. Tundukkanlah hati anakku kepadamu, ya Allah. Untuk suamiku, ya Allah, supaya tak kahwin lain. Contoh. Contoh saja, tapi boleh. Okey, betul ya Encik? Okey. Ya Wahab, ya Maha Memberi, ya Razak, beri rizki. Segalanya datang daripada Allah, ya Razak. Ya Fatah, ya Maha Membuka, ya Alim, ya Maha Mengetahui, memiliki ilmu. Ya Qabid, ya Maha Menyempit. Ya Basit, Allah yang Maha Melapangkan. Masa kita sempit dada, ya Allah, ya Qabid, ya Allah yang Maha Menyempitkan dadaku sedang sempit ini. Bukan kerana dia, ya Allah, Engkau lah yang sedang menyempitkan hatiku sekarang, ya Allah. Maka ya Allah, ya Basit, lapangkanlah kembali hatiku ini, ya Allah. Ulang sampai rasa lapang. Subhanallah. Kemudian kita pun ingat nama Allah. Ya Afu, ya Allah, ya Maha Pemaaf. Berikanlah aku sifat pemaaf, ya Allah. Ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Subhanallah. Proses ni memang kita kena buat dengan cepat. Kadang kita ambil masa seminggu untuk maafkan seorang tu. Seminggu hati kita sakit, menderita. Orang tu relax, okay, tak ada apa-apa. Jadi kita kena lepaskan cepat, ya Allah. Ya Afu, berikanlah hati aku pemaaf, ya Allah. Sebut nama orang tu, ketar-ketar sebut. Ya Allah, aku maafkan Ali tu, ya Allah. Ha, kalau nama Ali lah. Ulang-ulang sampai ketika Allah beri dalam hati kita, betul-betul kita boleh maafkan dia. Masya Allah. Okey. Maha Perhina, ya Rafi, yang Maha Mengangkat, yang Maha Memuliakan, yang Maha Menghina. Bila kita terhina, ingatlah yang sedang menghinakan kita Allah dengan izin Allah. Maka Allah yang Muiz yang akan memuliakan kita kembali. Ya Sami, yang Maha Mendengar, ya Basir, yang Maha Melihat. Bang, ingat bang, Allah ya Basir, Maha Melihat apa yang awak buat. Doakan je, anak bila nak pergi sekolah, antara zikir jangan tinggal, ya Hafiz, ya Muhammin. Itulah, letak kat kepala dia, Allah ya Hafiz, ya Muhammin, aku serahkan anakku dalam jagaan, dalam peliharaan, dalam pengawasanmu, ya Allah. Lepaskanlah dia kepada jagaan Allah. Dalam rumah pun kita tak boleh jaga anak kita, accident boleh berlaku je dalam rumah. Al-Hakam, Allah yang Maha Mengadili. Kita rasa orang tak berlaku adil pada kita, ya Allah, ya Hakam, Engkau lah yang Maha Adil, ya Allah. Ya Latif, yang Maha Lembut, nak suami lembut, nak isteri lembut, nak anak lembut. Ya Khabir, yang Maha Teliti. Ya Halim, yang Maha Penyantun. Ya Azim, yang Maha Agung. Ya Ghafur, Maha Pengampun. Ya Syakur, menerima kesyukuran. Ya Ali, yang tinggi darjat. Ada orang puji ustazah ni, ya Allah, untungnya orang muliakan ustazah. Bukan manusia yang memuliakan. Kita ingat, kita jadi mulia bukan sebab kita, bukan kelebihan kita ada, tetapi Allah yang memuliakan. Dan kalau kita lupa Allah, maka Allah boleh menghinakan kita semula. Jadi kita takut untuk lupa Allah. Ha. Kita sedar ini bukan sebab kita hebat, kita tak ada hebat langsung. Allah yang Aziz, yang Maha Hebat. Okey, ya Kabir, yang Maha Besar, ya Hafiz, yang Maha Memelihara, yang Mukit. Kata, ui, pandai jaga anak-anak, elok. Ha. Kita kata, tengoklah, mak dia kan ustazah. Ha, contoh. Tak ada. Yang maha menjaga, memelihara akhlak kita anak-anak adalah Allah. Yang Mukit, yang memberi keperluan. Yang Hasib, yang Maha Menghitung, mencukupkan. Perasan tak zikir? Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah bagiku. Masya Allah. Hidup kita ni memang selalu tak cukup. Sekarang kalau di rumah teres satu tingkat, ada keinginan tak nak beli rumah banglo? Adalah juga kan, sekali-sekali. Sekarang kita naik kancil, ada keinginan tak nak Mercedes? Ada, betul kan? Tetapi yang mencukupkan itu bukan bila dapat mas, bukan bila dapat rumah besar. Sebab nescaya kalau kita dapat tetap tak cukup. Yang mencukupkan hati kita adalah Allah yang Hasib. Akhirnya kita zikir, ya Allah, cukupkanlah. Engkau lah yang Maha Mencukupkan. Hati kita cukup dengan apa yang ada, kita jadi orang yang paling kaya. Kita tak heran pun dengan apa yang orang ada, tak heran. Kita rasa semuanya cukup. Itu satu hati yang sangat nikmat. Allahu Akbar. Allah ya Jalil, yang mempunyai kebesaran. Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Mengawasi, Allah yang Mujib, yang Maha Memakbulkan, yang Maha Luas Pemberian, Maha Bijaksana, Maha Pencipta, Pencinta. Ya Allah ya Wadud, berilah dalam hati suamiku rasa cinta kepadaku seorang saja. Contohlah kan, biarlah dia mencintai aku seorang saja. Subhanallah. Ada orang nak doa macam ni, boleh tak? Boleh, apa salahnya? Kita nak suami kita setia contoh. Tapi kalau cinta dia pada dua wanita, kita minta pula lah dengan Allah, ya sabur, berilah aku kesabaran. Suamiku juga mencintai orang lain. Masya Allah. Ha, bukan suamiku ya, suami orang lain. Okey, ya Wadud, ya Majid, ya Maha Mulia. Gurau-gurau ya, ha, janganlah ambil serius. Ustazah ni tak redha. Ya Majid, ya Ba'is, yang membangkitkan. Subhanallah. Semangat kita selalu luntur. Semangat sekejap-sekejap je. Ya Allah, ya Ba'is, hari ni ya Allah, berikanlah aku semangat, ya Allah.
Aku nak jadi ibu yang bersemangat, nak jadi pekerja yang bersemangat. Ya Allah, ya Ba'is, bangkitkanlah semangatku, ya Allah. Allah yang Maha membangkitkan. Ya Allah, kenapa aku takut sangat? Bangkitkanlah keberanianku, ya Allah. Subhanallah. Okay, ya Syahid yang Maha menyaksikan, ya Hak yang Maha benar, ya Wakil, ya Qawi yang Maha kuat, sedang lemah, ya Allah, ya Qawi, beri aku kekuatan. Ya Mati yang Maha teguh, ya Wali yang Maha melindungi, ya Amin yang Maha terpuji. Ya Musi Maha menghitung, ya Mubdi yang Maha memulai, ya Mu'id mengembalikan, ya Mu'yi Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Wajid yang Maha mulia, Majid yang Maha mulia, Maha Esa, Maha Tunggal, Ya Samad, tempat meminta, Maha Kuasa, Maha Menentukan, Maha Mendahulukan, Maha Menangguhkan. Subhanallah, kadang orang tangguh-tangguhkan kan? Tapi jangan guna hujah pula. Saya ni buat kerja tangguh sebab Allah yang menangguhkan. Faham tak? Inilah pekerja tak siap-siap menangguhkan. Allah ya, kita pun sebut bos. Allah ya muakhir. Ini kesilapan dalam beramal dengan Asma'ul Husna. Dia boleh berlaku dalam situasi kita memerlukan sesuatu dengan cepat, tapi ada orang yang menangguhkannya. Untuk menghilangkan rasa marah kepada orang tu, ya Allah, yang sedang menangguhkanmu ini, mesti ada hikmahnya, mesti ada sebab kenapa urusan ini tertangguh. Kalau boleh, urusan pinjaman kita, kita nak dapat minggu depan, rupanya dapat bulan depan. Tak boleh cepat sikit, kata cepat, saya nak guna duit cepat ni. Kalau kita tak ingat yang sedang menangguhkan urusan kita adalah Allah, kita akan marah sangat kepada orang. Allah akan beri pada waktu yang tepat. Ya awal, yang memulakan, ya akhir. Kadang kita tanya, macam mana boleh bermula ya? Ha, macam tu kan. Allah lah yang memulakan dan Allah yang akan mengakhirkan. Ya Allah, ya akhir, akhirkanlah penderitaan ini, ya Allah. Ha, subhanallah. Ya zahir, ya batin, mata semuanya, ya wali, ya muta'ali, maha tinggi, ya bar, Allah yang maha baik. Subhanallah. Ini satu nama Allah yang kita boleh sebut dalam banyak keadaan. Ya Allah, ya Bar, ya Allah, maha baiknya Engkau, ya Allah, Engkau maha baik, ya Allah, ya Bar, Engkau maha baik, ya Allah. Dengan segala kebaikan itu, Engkau berjadikan aku orang yang baik. At-Tawwab, Allah terima taubat. Muntakim, Allah yang maha menghukum. Kita rasa nak hukum orang tu sebab kita mampu menghukum dia. Kita pula bos, dia tu pekerja kita. Ya Allah, tapi kita tak mampu. Kita tak nak jadi orang yang zalim, ya Allah. Engkau lah yang maha menghukum, ya Allah. Bukan nak suruh Allah hukum dengan perkara yang tidak elok, tetapi dengan kasih sayang Allah. Allah ya Afu, Allah ya Ra'uf, Allah ya Malikil Mulk, Zul Jalal wal Ikram, Allah ya Muqsit, yang maha mengadili, ya Jami', maha mengumpulkan, maha kaya, maha beri kekayaan, yang maha mencegah, memberi mudarat. Apa-apa mudarat yang kita berlaku, kita cepat-cepat melihat, memperlihatkan Allah. Yang beri mudarat, beri kita sakit dan sebagainya adalah Allah. Ya Nafi', memberi manfaat, yang bercahaya, beri petunjuk, cipta keindahan, maha kekal, maha mewarisi, maha pandai. Ni nama Allah yang terakhir, yang ke-99, iaitu Allah ya sabur. Subhanallah. Tengah kita marah, tengah sedih, apa semua, nak kesabaran, Allah ya sabur. Sebut nama Allah ya sabur, ya Allah ya sabur, berikanlah aku kesabaran, ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekadar itulah perkongsian daripada saya. Sekarang pukul berapa ya? Subhanallah, dah dekat pukul 5. Saya mohon maaf, dah terlebih lama sangat. Mohon maaf banyak-banyak. Moga dapat manfaat. Maksudnya akan datang, kan ada kertas ni kan? Macam mana prosesnya? Contoh, bila kita dalam situasi apapun, cuba praktis dalam situasi apapun. Tapi ini sebab terjemahannya dalam English, jadi boleh cari yang Melayu untuk memudahkan. Dalam situasi apapun, kita cuba pilih mana nama Allah yang berkaitan dengan keadaan kita ketika itu. Kemudian sebutlah sebanyak-banyaknya hingga kita rasa tenang. Dan kita buatlah bicara hati tu dengan susunan ayat sendiri. Ha, sebutlah apa-apa pun, ya Allah, ya Kudus, ya Maha Suci, Allah sucikanlah. Aku tengah sakit hati ni, ya Allah, aku sedang dendam, ya Allah, daripada penyakit dendam ni. Ha, apa-apa. Ya Allah, rizki kenapa sempit, ya Allah, ya Fatah, bukakanlah, ya Allah, ya Razak, pintu rizki, ya Wasik, seluasnya, ya Allah, untukku, ya Allah. Rasa sempit sangat rizki. Bila Allah lapangkan rizki, kita tak rasa sebab usaha kita, kita tak rasa sebab hebatnya kita berniaga. Tetapi bila orang puji, wah, macam mana kau boleh berjaya macam ni, ya Allah, Allah, ya Razak yang bagi. Tak sebut kat mulut pun, hati kita lah terpasak dengan kalimah Allah, nama-nama Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah ringkasannya
tentang bagaimana terapeutik Asma Husna untuk membina keluarga syurga, untuk kita sama-sama berkumpul di syurga Allah. InsyaAllah barang siapa yang hidupnya dengan nama-nama Allah, matinya juga dengan nama-nama Allah, dan akan dibangkitkan dengan nama-nama Allah, akhirnya kita semua akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sekeluarga berjemaah semuanya. InsyaAllah kita semua yang berada di sini dicatat oleh para malaikat sebagai bakal penghuni syurga Allah, begitu juga yang ikut live dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf daripada awal program sampailah ke petang. Sebarang kekurangan sepanjang majlis ini, kami akan belajar dan kami akan perbaiki. Sekiranya ada lagi, program ini akan datang. Terima kasih di atas sumbangan yuran tuan-tuan puan-puan, sebab ia telah menjayakan program kita pada hari ini untuk dapat manfaat lebih ramai. InsyaAllah mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Sekadar itu daripada kami untuk hari ini. Masih pada semua penceramah, kita tangguhkan kuliah kita, seminar kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan, belajar Asma Husna ni kami belajar sampai 3-4 hari bersambung lagi kursus. Sebenarnya lama untuk dikupas satu-satu nama Allah supaya masuk dalam hati. Dan bersama tuan-tuan puan-puan juga ada satu flyers umrah tu kan. Ini kali pertamalah saya terima sebenarnya. Banyak umrah yang nak ajak bersama, tapi umrah ni bukanlah sebab saya kenal mereka, saya tak ada kaitan, tapi ini satu agensi umrah yang baru nak naik sebenarnya, macam tak glamour pun kan. Masa ada agensi umrah yang besar-besar, niat tu ada banyak tujuan saya bersama dengan mereka. Lepas tu mereka kata, ustazah nak sampai ke apa? Saya kata, saya sepanjang di sana kita akan memilih beberapa nama Allah untuk kita pasak sepanjang umrah tu berjalan. Maksudnya akan umrah Asmaul Husna, lebih kurang begitulah. Dan kenapa umrah tu seminggu? Memang saya minta. Dia kata, ustazah macam mana, saya nak umrah seminggu saja. Seminggu saja. Sebab apa ustazah nak seminggu saja? Sebab saya ni nak bawa anak-anak, dan umrah seminggu ini bagi orang yang sibuk kerja, sibuk dengan jadual ni, orang bisnes dia tak boleh tinggal lama. Jadi sebenarnya orang yang pergi umrah, kita faham sehari dah boleh settle umrah. Dan kita kompreskan biar seminggu. Saya kalau nak tinggal anak saya 2 minggu pada orang, saya rasa dah susah hati dah masuk minggu kedua. Tapi bila seminggu rasa tak lama. Dah sangat sesuai untuk orang tua yang tak berapa kuat. Seminggu tu pergi minggu ni, ujung minggu depan dah balik, rasa sekejap. Kemudian dalam tempoh seminggu tu pun insyaAllah kita tidak dilalaikan sangat. Bila panjang masa, banyak shopping, banyak berjalan, banyak tu, jadi kita manfaatkan sungguh masa tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan idea untuk bawa dalam tempoh umrah yang singkat tapi padat dan barakah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.